kali ini saya akan bercerita tentang kemarin pas Creative Team berkunjung ke Embung Bunter yang bertempat di Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung, dan dengan tidak sengaja kami bertemu dengan 3 orang pemuda, masih muda banget, yang bernama Kak Fahmi, Kak Anggi, dan Kak Imron. Nah, karena kami belum tahu bagaimana sih seputar Embung Bunter itu ceritanya bagaimana, jadi kami dengan suka hati mengajak mereka berbincang mengenai Embung Bunter, dan mereka pun mau. Kalian mau tahu videonya seperti apa? Yuk langsung saja cek videonya. Terlihat dari ini masyarakat dan udah tersebar luas sampai ke mana aja lah. Intinya udah bagus ini ya. Kalau para kakak ini ya terlibat juga ya. Ya sedikit tapi nggak cuman ya gimana ya, membantu orang membantulah intinya. Ya kalau untuk menghibur ini ya senang lah, untuk ya menghibur lah kalau kayak gitu nah. Jadi semacam ada hiburan kayak gitu. Jadi enggak orang-orang di sini enggak terlalu fokus ke yang lainnya. Jadi untuk masa depan lah kayak gitu. Baik untuk tempat menghiburin saat bulan puasa. Kalau fungsinya itu penampungan air bersih, penampungan air bersih dan juga sama mengaliri air sawah. Kalau untuk air itu bisa dipakai untuk masyarakat, bisa untuk buat nyuci, buat untuk keseharian, intinya untuk kehidupan masyarakat lah. Itu udah ada mata airnya dari bawah pas sejak dulu pas mau digali itu pas dibangun. Sawah. Bekasnya itu dulu sawah, tapi sekarang udah alhamdulillah terbangun. Termasuknya ya alhamdulillah rame. Udah dari mana aja yang datang, udah dari Sunda, dari wilayah-wilayah sekitar lah udah pada tahu. Alamat lengkapnya Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Terusnya desanya Desa Embung Bunter, kecamatannya desanya Pamulihan. Nah, itu ya guys videonya. Sudah kalian lihat kan? Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe channel YouTube kami SMK YPA Cimanggu dan Creative Team. Jangan lupa lagi loh follow akun IG kami SMK YPA dan Creative Team. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.